go on, just do what you do. And it hurts. As I bleed for you, cry for you, oh, oh. Let me bleed. As I bleed for you, cry for you, oh, oh. Let me bleed. Let me bleed. Let me. Seems to follow like a shadow, dark and cold to the touch. Am I insane not to let go? Oh, go on, just do what you do. And it you and me are born of regularities, living all the dreams, playing all the games, and getting high on love. They can chase us down, but we will always win. Leading every dance, feeling every touch, and getting high on love. We're invincible. Trust in me. We're invincible. Don't you see? We're invincible.
Let's escape the gray and let the colors rain. Turn the shit we do and our words into pure reality. Cause you and me are meant to be what they don't see. Never feeling wrong, cause we don't belong. And getting high in love, we're invincible. Yang nonton ntar dulu ya. Ini Depoknya lagi nunggu Depok dulu. Hanya iklan lewat. We'll be right back.
out only by frozen memories. Get away, get lost. Get away, it's hard. Get away, get racing on these broken dreams tonight. Oke, kita masukin game di sini. Sorry agak telat ya, karena gue juga casternya tadi agak agak terlambat gue. Karena gue tadi balik pulang, ini baru pulang balik gue, baru balik kerja. Oke, di sini Depok melawan Palembang. Salah. Band pertama dari Depok yaitu Malok. Malok. Oke. Dan dari Palembang ngeband si Suparmin. Menarik. Jadi sekarang itu si Violet sama si Murat itu nggak prioritas untuk band ya. Jadi si Violet itu sekarang nggak terlalu overpower kalau menurut gue juga. Gue juga user Violet agak susah ngekill, mudah untuk ngasis. Ya, dari pick pertama tadi dari Depok langsung aja diambil Murat. Langsung diambil Murat. Harusnya kenapa nggak ngambil si Ormat ya? Ya Ormat diambil oleh Palembang. Dan juga ada Seniel, dua hero yang bisa jadi observer dan juga bisa untuk solo DS. Dan dari Depok, Arduin. Oke, okay. Arduin boleh dipakai ya. Rioma dulu. Oke, okay. Dan juga si Gajah mungkin. Iya, si Gajah diambil untuk ngonter si Ormar. Dan dari tim Palembang sekarang Toriel diambil. Kalau di turnamen itu ya biasanya kalau L'Oreal musuh dipakai musuh pasti kita ngambilnya itu Rush ya. Jarang sekali kalau mic yang lain tuh diambil. Kayak misalnya Prita, Jina itu bagus juga loh. Itu bisa jadi assassin mic ya. Karena itu ranknya pendek dan juga damage-nya itu di deket itu loh. Ya, L'Oreal dan juga Cumi-Cumi. Pick terakhir maksud gua dari Depok yaitu Ten dan juga Zepis. Mereka dari tim Depok ada dua yang bisa jadi itu ya. Malah bahkan ya dua untuk jadi DS yaitu ada Rioma dan juga Zepis. Untuk jungle-nya sudah pasti Murat. Dan pick terakhir ternyata Envilot, apa itu? Kagak tahu dah. Pick terakhir dari Palembang yaitu Tel Anas. Menarik. Dan dari Palembang itu ada dua hero yang bisa jadi observer, yaitu Seniel dan juga si Ormar. Namun nampaknya Ormar yang jadi observer dan Seniel jadi itu, jadi solo DS ya. Oke, kita masukin game. Lah tadi 100. Dari tim Depok. Depok yang atas ya, yang biru. Udah jelas kan di situ ada biru sama merah. Oh iya, kalau kalian bertanya kenapa overlay-nya itu mirip sama yang di Vocab yang dari Garena, gua ngecapnya dari Garena. Gua bikin overlay-nya dari Garena yang Depok sama Palembang itu tulisannya tuh. Enggak apa-apa karena gua juga bingung desainnya. Di sana ada Cak dari Cakwe. Anak-anak Depok ternyata anak-anak ini ya. Ada SS, ada Cakwe, ada Ges. Ada EEEE, ini kalau nggak salah Asian World nih, Asian World. Ada Lord juga, anak Lord, tapi nicknya lucu tuh, Lord doang. Dan dari Palembang ada Seven Sense ya, dan anak Lord 1, sama Kentang. Nah ini Kentang, ini gue kasih tahu, Kentang AOV ini dia admin dari IG AOV Indo. Kalau kalian follow AOV Indo di IG-nya, nah itu ini adminnya ya, bisa kenal nama ini adminnya nih, kentang strip AOV akun itunya AOV ya. Oke, kita siap masukin pertandingan. Ini gua agak terlambat ya, emulator gua ya tahu sendirilah, komputer kentang. Oke, kita masukin game di sini ya, tunggu dulu bentar. Nampaknya Zepis, enggak, gua kira Zepisnya bakal lag. Di sini dari tim Depok dan juga Palembang. Palembang sudah ada 4 hero di mid.
nampaknya akan mengincar si Ten. Udah si kabur di sana. Langsung 5 hero tadi ya bersiap di mid dari tim Palembang, dan juga di sana ada Crash memantau buff. Ada Zepis di sana. Iya, berhasil didapatkan oleh Zepis ternyata buffnya. Enggak berhasil dicuri. Di sana masih ada 3 hero, 2 hero tertinggal. Di sana masih ada Jesse Bahar. Kita lihat nampaknya akan jadi first blood ya. Laurier berhasil mendapatkan Zepis. Dan kemarin Gajah juga terciduk juga, dan juga tadi Ten mendapatkan Telanas. Namun 3 versus 1 ya, 3 dibanding 1. Triple kill ternyata Laurier-nya di sana. Laurier masih berhadapan dengan Ryoma tadi. Langsung aja digunakan talent itu ya, lupa gua talent beku. Dan di atas ya benar sekali, jadi si seniornya bakal DS dan observernya itu Ormar ya. Nyata masih dipakai juga Ormar untuk observer, karena Ormar itu observer memang paling GG, paling overpower kalau menurut gua. Karena seluruh skillnya itu stun. Dan di bawah si Zepis ditemenin oleh Ten. Iya, tadi berhasil dicuri tadi burungnya udah berhasil dicuri oleh Crash. Dan si Telanas dijagain ketat oleh Ormar ternyata. Dan di atas kita lihat ada sedikit pergerakan tadi. Ternyata Ryoma ngelawan Senil masih kesusahan ya Senil, karena Ryoma itu skillnya juga sakit. Dan juga skill 2-nya termasuk sakit. Dan di sana kayak nampaknya akan terjadi geng. Sangat lag sekali. Anjir. Lag. Tidak. Enggak. Jangan lag ya Allah. Sentinel tadi berhasil didapatkan oleh Telanas. Telanas sudah level 4. Ini yang nge-lag kayaknya channel juga. Ini gua ya. Jaringan gua kayaknya nge-lag. Dan di mid kita lihat si Gajah. Ya di sana bertemu dengan Laurier dan berhasil diciduk oleh Laurier, dibantu oleh Ormar tadi, dan juga berhasil mendapatkan double kill Ten di sana. Murad sayang sekali maju, untuk apa tadi maju? Iya, dan berhasil didapat oleh Telanas. Harusnya langsung mereka push, namun sayang sekali creep sudah habis. 6-1, Palembang nggak ngasih kendor, oke. Oh iya, hari ini gue, walaupun gue dari Palembang, tapi gue ngecastnya ya sorry lah karena caster kita kurang. Karena gue juga kagak di Palembang ini sekarang. Gue nggak di Palembang, gue agak ada di desa gue, di rumah gue. Oke, di sini Abisal diambil. Langsung 3 orang ya di situ, dijagain 3 orang, 2 orang si Telanas. Oke, langsung bergerak ke bawah, nampaknya akan mengincar Ten. Enggak, cuman nunjukin diri doang si Crash. Di atas ayam-ayam adem, enggak ada apa-apa. Di mid kita lihat tadi Murad tadi ke depan, namun cuman itu doang, nyentil doang. Nyentil maksud gua. Oke, di sini di mid perbedaannya sangat jauh ya. Di sini Laurier udah dapatkan berapa kill tadi? Dapat 5 kill. Dan juga dia udah level 6. Sedangkan si Gajah masih level 4. Di sini Laurier berani sekali maju, namun sebenarnya ada Murad nge-backup. Ulti dari Murad tadi sayang sekali nggak kena siapa-siapa ya. Gua caster hari ini agak pelan karena adik gua udah tidur. my sister was sleep. Oke, di sana Ormar melihat si Gajah masih kejar sana, ulti dari Gajah pun keluar. Gak jadi apa-apa di sana. Murad dimension keluar, namun sayang sekali. Dan di sana Zepis masih tertinggal di bawah, apakah? Iya, maksud gua tertinggal di belakang, masih bisa diciduk tadi. Dan Ten terlalu maju Ten di sana, dan juga ada Murad tadi maksudnya membantu ke depan, namun sayang sekali juga akan terciduk. Kita lihat, iya berhasil diciduk nampaknya. Gajah juga terciduk. Apakah time wave? Ya, team wipe. Gila, legendary dari Laurier. Laurier-nya overpower sekali ya di sini. Kesalahan dari tim Depok ya, terlalu offside. Mereka pemainnya terlalu offside di sini. Langsung aja di-push, 2 tower langsung habis. Zepis dengan sudah bangun, ya langsung mengambil jurus 1000 langkah, langsung mundur ke depan dari tim Palembang. Udah ada dapat 2 tower ya.
Oke, di sini nampaknya iya, make golem udah diambil oleh Telanas. Kita lihat itemnya. Oke, kita lihat item di sana. Itemnya si Lauriel, networknya paling tinggi 41.000, gila. Hampir megang seperempat dari network dari tim dia, 15.000, dia megang 5.000-an, hampir 5.000. Oke, bisa kedua udah diambil di sini. Xenia nampaknya akan digeng oleh 3 orang. Masih bisa kabur dengan skill satunya. Skill 2 maksud gua. Entar lompat itu skill berapa lupa gua. Di bawah kita lihat Zephyrnya bergelut-gelut sama si Crash, namun nampaknya Crashnya juga merasa geli doang. Di sana Lauriel udah turun. Apa akan terjadi geng di sini? Geng 2 orang. 2 orang dan sedikit lagi ya. Nampaknya berhasil diciduk. Ya, berhasil diciduk. Legendary didapatkan oleh Lauriel. Dan di atas kita lihat ada 3 hero. 2 hero dari tim Palembang udah bersiap. Namun nampaknya Telanas memilih untuk ngambil Sentien dulu. Senior tadi memberi informasi kalau di sana ada Ten bersembunyi. Dan si Lauriel udah jadi Aegis-nya. Wow. Nampak mantep ini Senior Laurielnya udah jadi banget ini Senior. Lauriel maksud gua. Dan di atas masih ada Telanas. Ay, sayang sekali tadi Ten melakukan inisiasi ke depan kena Telanas masih sekarang di sana masih dikejar-kejar oleh Ryoma. Dari Ryoma berhasil mendapatkan Telanas tadi. Masih ada Ormar berhasil menciduk Ryoma. Di sana ada Zephyr maksudnya membantu tadi. Kita kembali ke mid di sini. Gajah diserang oleh 3 hero. Masih dikejar-kejar oleh Xenia dan juga Lauriel. Apakah berhasil didapatkan? Sedikit lagi. Ya, berhasil didapatkan oleh Xenia. Di sana ada Ten maksudnya membantu tadi dan juga si Murat ngeluarin ultinya. Dan di sana ada Zephyr terjepit. Di sana masih ada 2 hero Xenia dan juga Lauriel. Nampaknya akan terjeduk lagi ya, berhasil diciduk. Sebab pertanyaan besar, kenapa tim Depok melakukan throw? Kita lihat 2-5, 2-15. Langsung dihabisi Utan untuk mencegah si Murat menuhin stacknya biar nggak bisa ulti. Dan di bawah kayaknya mereka melihat, oh enggak, maksudnya tadi ngambil make the book, namun udah diambil oleh Murat. Dan di atas di sini, di bawah. Oke, Abyssal akan diambil dan juga tower atas sudah diambil. Tower bawah maksud gua. Bawah atau atas tadi lupa. Oke, perbedaan tower di sini sangat jauh ya. Perbedaan 4 tower. 3 hero berada di bawah dari tim Palembang dan juga Alor yang menyusul dari atas. Bahkan terjadi geng di sana. Murat melihat hero dari pemain dari Palembang langsung aja tadi ulti keluar, namun sayang sekali nggak kena siapa-siapa. Dan dia terus mengejar si Xenia. Lalu udah sementara Xenia ulti dari Murat pun keluar, namun sayang sekali berhasil diciduk oleh Lauriel tadi. Terlalu offside, terlalu di depan tadi. Dan juga Ten berhasil didapatkan oleh Lauriel. Di sini MVP-nya kayaknya Lauriel karena dia berhasil mendapatkan berapa ya? Dia hampir 100% ya partisipasi di tim fight. Dan di sini Lauriel juga mendapatkan kill lagi. Oh my god. So fucking shit. Laurielnya terlalu imba di sini. Bentar gua bersin dulu. Sorry gua tadi bersin. Oke, di sini tower mid sudah didapatkan. Apakah akan langsung in game di sini? Ya, Orma tadi berhasil menjadi gajah dan masih 5 hero masih tegak di sana. Lauriel berhasil mendapatkan Ten dan juga berhasil mendapatkan Ryoma. Dan juga si Zephyr tampaknya melihat teman-temannya mati dan memilih untuk mati. Iya, tim Y di sini triple kill didapatkan oleh Lauriel dan berhasil diselesaikan dengan cepat 9 menit 41 detik ya. Keren sekali. Fast game dimainkan oleh tim Palembang. What a play. Kita lihat tadi Lauriel-nya sangat free. Dapat kill terus Lauriel-nya dan sekitar 100% lah. 23 skor yang didapat oleh Palembang dan itu semua ada Lauriel-nya ya. Kita lihat detailnya. Total damage-nya yang paling gede sih si Telanas ya. Tapi kok kenapa sih itu ya? Harusnya sih Lauriel. Tapi si Lauriel-nya emang bagus, dia bergerakan sana sininya bagus. Dan juga dari tim Depok, sayang sekali tim Depok tadi kebanyakan mereka over
over ya, terlalu ke depan dan juga terlalu offside. Oke, 1-0 didapatkan oleh tim Palembang. Kita nunggu match selanjutnya dulu. Shit, pindah dulu coy. Hehehe.
can't find my way back to you. Till you make amends with the demons you've been through. And I can't regret leaving you alone. Until you find your way back home. Stopping us, fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are flying up and above. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Too far, get to class.
more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. Team's turn to ban.
Oke, kita masukin game kedua, Palembang lawan Depok. Band pertama dari Palembang yaitu Sparbin lagi di band. Dan juga dari tim Depok langsung ngeband L'Oreal. Dari game pertama tadi si Palembang megang L'Oreal-nya gila, GG banget tadi. Lupa gua siapa yang megang. Oh, si Lord Modik. Dan sekarang Violet diambil, apakah akan menjadi AOV, Arena of Violet? Malok yang tadi di band sekarang diambil oleh Depok. Oh, skor sekarang yaitu 1-0 dari ini pertandingan yaitu best of 3. Langsung juga Ormar diambil. Nampaknya tim Depok langsung mengamankan power pick, langsung ngambil Ormar dan juga Malok. Kuda hero yang bisa dibilang kalau di pick pertama itu jadi power pick ya. Dan juga Ten sekarang. Hood, apakah Mina? Seriously? Ryoma, oke, Ryoma. Mina, iya Mina. Oke, kita melihat Mina. Kembalinya Mina ke dalam pertandingan. Seingat gua, Mina ini kalau di streaming AOV itu terakhir dipakai itu pas Vocab berapa ya? Vocab 2. Sekitar Vocab 2 lah dia baru dipakai. Abis itu udah ditinggalin. Tank yang tertinggal ya. Oke, di sini Ras akhirnya dipakai. Tadi Gajah, sekarang Ras dengan juga Adrian. Enggak apa-apa Adrian dipakai oleh boleh kok. Dan nampaknya Gajah akan diambil. Ya, Gajah dan juga Crash Cognar. Ya bener sih ya, Gajah sama cari Crash lah. Gimana sih? Ini caster gimana sih? Ya, Gajah dan juga Cognar diambil. Oke, Gajah dan juga Crash sekarang kebalik, anjay. Dari tim Palembang, mic-nya yaitu si Gajah dan juga si Telanas. Oke, pindah tempat, jadi bisa tuker ini ya, tuker hero ya. Sekarang dari tim Palembang megang Violet, Mina, Mina, oke. Dan juga Ryoma yang jadikan solo DS dan juga si Gajah yang akan jadikan mid. Dan dari tim Depok ada Malok, si Ormar, Ras dan juga Adrin dan juga yang terakhir itu si Telanas. Telanasnya ini harus dijagain bener. Selama pertandingan yang gua tonton ya, kalau ada yang ngepick Ormar, pasti ada yang ngepick si Gajah. Tapi nggak semuanya sih, pasti kebanyakan. Kalau Ormar itu ketemunya si Gajah pasti gitu. Kalau nggak tuh si Elise. Elise temenannya sama si Gajah ya. Ini nggak ada yang ngambil Elise. Oke, kita lihat ini ada Mina. Nggak satu-satunya sih. Oh iya, satu-satunya pure tank cewek. Yang satunya itu Tara, tapi Tara itu nggak tank, tapi dia separuh tank separuh warrior maksud gua. Si Mina ini pure tank ya. Dia semakin dipukul malah semakin seneng dia, masih semakin keluar pasifnya. Ini cewek hati-hati nih kalau ketemu cewek gini, semakin dimarahin malah semakin seneng dia. Dan yang ada Ras, oke. Ras ngelawan si Gajah ya. Kalau gua lihat sih lebih overpoweran si Ras ya, karena dia geraknya lebih cepat. Oke, kita masukin game. Tumben di sini lebih cepat gua karena jaringan gua lebih cepat sekarang, asik. Nge-lag lagi. Aduh, jaringan desa. Langsung aja si Gajah ngambil mid. Dan di sini buff biru udah ditungguin oleh dua hero. Si power pick tadi, dua power pick yaitu Orma dan juga Malok. Takut diambil ya buffnya. Dan di sini Adrian jagain di atas. Adrinya ketemu sama Ryoma ntar. Namun Ryomanya nyolong dulu nih. Ya. Jadi pos. Siapa nge-lag? Dari tim merah, dari Palembang. Dung 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 dung. Oh, tuturu tuturu. Masih pos di sini Palembang. Namanya satu pemainnya masih nge-lag ya. Si Telanas mungkin, si admin AOV Indo, si Kentang. Kentang.
kita masih menunggu. Iya, kita mulai game. Nah, di sini kita lihat si Arduin bakal ketemu sama si Ryoma ya. Si Arduinnya bakal ketemu si Ryoma di DS. Di mid santai masih ayam. Ups, tadi. Oh, ternyata minanya dibikin observer. Oke, boleh. Ini bisa diikuti nih. Kalau minanya nggak guna ya suruh aja observer. Kalau misalnya main solo, si minanya nggak guna, lu observer aja lah. Nggak guna lu, kampret. Hero kampret tuh. Di bawah Crash ketemu Malok. Malok ini nggak bisa dibilang pure warrior ya. Badannya keras banget. Iya, di sana terjadi geng itu nama. Ada Mina dan juga ada si Violet di sana masih diciduk oleh Mia. Apakah berhasil diciduk? Ya, nampaknya berhasil diciduk dong. Berhasil sekali tembak lagi ya. Berhasil first blood didapatkan oleh tim Depok di sana, dibantu oleh Violet tadi, dibantu oleh Mina dan juga Crash langsung ngambil burung aja. Dan di atas kita lihat Arduin langsung ngegeng si Ryoma tadi, maksudnya nggak jadi terlalu jauh. Pause lagi, oke. Taktik apa siapa? Gimana sih? Oh, sorry, gue salah bilang. Di atas tadi Depok ya, bukan Palembang. Palembang yang bawah, gue lupa. First blood didapatkan oleh Palembang. Namanya dari pemain Depok ada yang nge-lag. Kita lihat siapa yang nge-lag. Apakah mungkin Maloknya nge-lag? Impossible kalau Maloknya nge-lag ya. Tadi dia bisa skill-skill loh. Oh ya, promosi dikit. Sekarang lagi ada turnamen di Tangerang. Mungkin ada yang nonton di sana, ada yang nge-cash. Yang nge-cash yaitu si Temola. Oh ye, BTR Temola di sana nge-cash. Kalian yang di Tangerang bisa datang ke Dixi Sport Center. Dixi Sport apa ya, lupa ya. Dixi Sport Cafe, dari cafe itu. Kalian bisa datang ke situ, kalian bisa foto-foto sama si Meritori. Dan ambassadornya ses ya, Meritori sebagai MC. Dan juga ada BTR Temola, bisa belajar-belajar dari Temola, oke. Gua promosi nih, tapi gua nggak ada fotonya, jadi nggak bisa tunjukin. Nggak nyimpen. Dan juga kemarin vocap 7 tadi, kemarin yang menang yaitu ses ID ya, di saudara temen gua, GGWP Deki. Gua bangga dong sebagai temennya. Bangga sebagai temennya. Gua ngikut tapi nggak pernah menang. Oke, di sini game dimulai lagi. Di atas ada dua hero, si Telanas dan juga si Adwin. Nampaknya si Gajah dan juga Mina bergerak ke atas. Wah, agak belepotan di sini. Ya, gajahnya nampaknya berhasil mendapatkan si Telanas. Kita lihat Telanasnya terjepit di sana, dikejar oleh tiga hero, enggak peduliin si Arduin. Waduh, amat sama si Arduin, terlalu tank dia. Dan Arduinnya nampaknya berhasil diciduk. Iya, berhasil diciduk di sana. Si gajah berhasil mendapatkan Arduin. Langsung aja ngambil Sentinel ya. Dan langsung dihabisin. Dan si gajah balik ke mid, di sana ada Ormar. Rasnya kemana? Oh, rasnya ke atas. Di atas rasnya. Namanya kesulitan dari tim Depok mendapatkan salam hangat dari Palembang ya. Langsung nyerang-nyerang mulu dari Palembang, langsung ngegeng-geng terus. Kalau di AoV itu, kalau yang pertama kali bisa dapat first blood itu bisa ngurangin mental musuh ya, kalau misalnya kita. Tapi kalau kita yang dapat first blood pasti kita agak aduh, udah first blood. Tapi saran gue sih jangan nyerah dulu. Dia di sana tadi, Roma tadi berhasil mencuri creep hutan, walaupun tadi terkena ulti dari Ras, digangguin oleh Ras. Dan di atas jarak Malok langsung ulti tadi belakang, langsung mundur aja di geng sama tiga hero. Dan di sini kita lihat minanya kagak ngelepasin Violet ya. Violetnya nggak dilepasin sama sekali, langsung aja di kontes ini kayaknya Abyssal. Ya, abisnya reset dulu, balik dulu mas, capek mas depan mulu. Si Crashnya di sini udah sekarat, namun sudah penuh metamorfosisnya, udah penuh di sana. Mina melakukan inisiasi ulti dari Mina keluar, dan juga metamorfosis udah keluar di sana. Nampaknya terciduk terlebih dahulu Ormar, ya berhasil diciduk terlebih dahulu Ormar tadi. Sayang sekali ulti dari gajah keluar, namun si Ras dapetin mendapatkan siapa tadi, dapetin Mina duluan. Dan juga gajah tadi berhasil membantu Violet untuk mendapatkan si Telanas.
Sayang sekali tadi war yang dilakukan oleh tim Palembang sangat worth, walaupun kehilangan dua hero, tapi mereka juga kehilangan si carry mereka, si carry si Depok yaitu Telanas. Oke, di atas masih ayam-ayam adem. Nih, gak, bagi kalian yang pingin bingung ingin beli Arduino apa enggak, beli aja enggak apa-apa. Ini hero bisa jadi ADS, AD line, atau juga bisa jadi DS, atau bisa juga jadi observer. Ini hero yang termasuk multi role, bisa jadi apa aja. Kalau gua sih biasanya make Arduino itu di DS ya, yang lebih kuat dan juga damage-nya itu gede damage-nya. Oke, tadi burung udah dia dapetin, dan di sana Mina ngintip-ngintip, dan di sana ketahuan kayaknya si Ormar ya berhasil ketahuan dan dipukul aja si Dama, si Ras. Tanya milih ke bawah aja ngegeng si Malok ini, enak empuk-empuk. Enggak empuk sih saya ini. Si Maloknya enggak berani maju, di sana ada dua hero dari tim Palembang. Iya, satu hit lagi itu ulti dari Malok tadi keluar berhasil mengenai dua hero dari Palembang ya, berhasil. Di sana masih Metamorphosis keluar dan juga berhasil mengcover Violet dan berhasil menciduk Rush terlebih dahulu, dan juga si Ormar sayang sekali hanya mengorbankan satu hero namun mendapatkan dua kill dari tim Palembang. Iya, Gajar double kill namun sayang sekali, dan juga di situ Arduino dapat double kill juga. Dan di atas saya nggak kelihatan, dari gua lupa, ternyata si Rioman juga membantu War tadi ya, berhasil mendapatkan Telanas. Dan kontribusi Telanas kurang di sini, sayang sekali Telanas. Wow, ternyata triple kill semua dihabisin oleh Arduino ya. Yang ini yang gua bilang tadi. Arduino ini hero yang multi role. Dia bisa jadi DS dan juga bisa di AD dan juga bisa jadi observer. Karena dari awal itu udah level 3 aja, udah punya skill 1 dan skill 2 itu udah sakit ya. Skill 1-nya itu juga sakit ya kalau kena musuh. Dia bisa diaktifin lagi jadi stun. Itu pun sakit. Oke, di sini kedudukan 10-6. Gila. Si Palembang enggak ngasih kendor. Sama sekali enggak ngasih kendor, oke. Arduino di sana di atas sendirian dan ada 3 hero dari tim Palembang. Di mid. Oke, di mid. Si Crash-nya nge-defend mid. Dan ada Gajah. Kita ke atas dulu, kayaknya rame di atas, ada 4 hero dari tim Depok bersiap di sana. Rioma, oh di sana Ormar ketahuan terlebih dahulu, nampaknya dari tim Depok memilih mundur aja, hanya mengganggu sedikit doang tadi. Oke, udah 5 hero bergerak di sana. Sayang sekali tadi ulti dari Malok berhasil digagalkan oleh Mina, dan di sana tidak di tim fight. Malok terlebih dahulu terciduk di sana karena terlalu lama di war, dan si Ras berhasil mendapatkan Crash dan juga si Telanas tadi. Sorry gua lupa dari siapa. Arduino akan berhasil diciduk. Oh, yang berhasil itu ya berarti. Oke, tadi Rioma berhasil mendapatkan Ras dan juga si Ormar double kill. Dari tim Palembang gak ngasih kendor, langsung ngajakin war mulu, dan juga tim Depok nanggepin warnya ya. Ditangkepin mulu warnya. Ini sebuah kesalahan dari tim Depok, harusnya mereka harus menahan lebih sabar lagi. Karena dari tim Palembang, ya benar sih, harusnya agak lebih sabar, lebih neken sabar lagi, karena kita lihat dari tim Palembang udah unggul networknya, nggak unggul banyak sih ya, cuman berapa ratus tuh, sekitar 1000, nggak sampai 1000. Oh, 1000, udah 1000 sekarang. Oke, 4 hero dari tim Depok di sana bersiap di mid. Apakah mengambil mid? Di sana ada Gajah dan juga Mina, dan ada si Violet menunggu di sana. Creep udah habis. Di bawah kita lihat si Cumi santai-santai adem aja, nggak ada yang jagain. Harusnya dia dijagain nih. Dan di atas Fike nggak. Wah, di sana Rioma ketahuan oleh Ras. Ras masih bisa kabur. Rioma masih bisa kabur tadi. Langsung aja Abyssal diambil oleh tim Palembang. Abyssal pertama.
Nampaknya dari tim Depok dengerin kata-kata gue, lebih sabar ya, lebih sabar lagi mainnya. Oke, di sana Gajah nampaknya akan digeng, namun di sana ada Mina siap membackup. Namun terlalu ke depan Mina kayaknya. Oke, di bawah di sana ada Violet dan juga si Crash mengejar si Malok. Gak jadi kayaknya Violetnya fokus ke tower ya, berhasil mendapatkan tower di sana, berhasil. Langsung mundur aja di sana, masih ada. Jadi tim Palembang ada dua hero, Mina dan juga Crash. Dan juga Cokna, Crash membuka ulti di sana. Ya, kita lihat terjadi team fight di sana. Ah, sayang sekali Ormar terlalu maju ke depan tadi. Namun begitulah pakai Ormar ya. Harus berani. Dan di sana tampaknya dari tim Depok kalah damage. Sayang sekali tadi Violet terlalu bebas dan terlalu free di belakang dan berhasil mendapatkan double kill ya, nampaknya. Up. Terlalu cepat ngomong gua di sini, ternyata si Telanas juga tak free hit, namun sayang sekali tadi dari awal war dia terlalu jauh. Terlalu jauh di belakang, jadi dia nggak dapetin damage-nya nggak terlalu gede. Dan di atas Ryoma diam-diam udah ngambil tower atas dan ini melakukan push langsung ke tower kedua. Dan dari tim Depok, walaupun hanya Telanas yang bangun, namun Telanas nggak bisa langsung nge-push ya. Oh, ini dapat kayaknya langsung dapat mid. Ryoma dapat 2 tower. Langsung cepet-cepet balik di sana, ketahuan sama Ryoma. Sayang sekali ulti dari stun dari Ryoma gak kena, ultinya berhasil kena. Namun Telanas berhasil kabur, masih mundur. Di sana ada 4 hero dari tim Depok bersiap di mid dan juga ada si salah. Iya, Arduino bertemu dengan si Ryoma. Nampaknya Ryoma berhasil akan diciduk di sana. Ulti dari Malok pun keluar, namun Ryoma nggak kena. Berhasil ngejuk ke atas. Iya, berhasil diciduk oleh Ras. Di sana masih ada 3 hero dari tim Palembang langsung keluar. Sayang sekali tadi terlalu maju ke depan Mina dan juga si Ryoma. Masuk gua Gajah. Oh my god. Dari tim Depok ya. Seperti gua bilang tadi, harusnya mereka main sabar dan juga berbuah hasil ya. Kita lihat mereka langsung menang beberapa war di sini. War terakhir dia mereka banyak menang ya. Dan dari Palembang namanya sudah mulai kehabisan kesabaran dan berusaha untuk maju, push-push mulu, push-push, ayo push-push gitu. Dan dari tim Depok kesabarannya berbuah hasil. Kita lihat si Arduino berhasil ngambil tower. Oke, di sini 3 hero dari tim Depok kayaknya nggak berhasil nyulik Abyssal. Dan di atas di sana Arduin. Oke, pasif Arduin pun aktif blood dose-nya, namun masih dikejar-kejar sama Ryoma. Harusnya Arduin aja melawan aja. Oke, berhasil dihentikan ulti dari Ryoma. Ada si Malok di sana membantu, nampaknya Malok. Oke, Malok berhasil membantu. Oke, berhasil di backup si Arduin, harusnya kembali aja, balik aja di sana. Di mid kita lihat ada 3 hero. Dua hero maksud gua dari tim Palembang dan juga 2 hero dari tim Depok. Tim Depok hanya nge-dive aja, nge-defend aja. Di sini Telanasnya udah jadi Omniarms. Ya, Omniarms sudah jadi Omniarms. Udah hampir 6 item, udah 5, udah penuh. Dan juga dari tim Depok, tim Palembang. Kita lihat si Violetnya juga udah sama. Dan kita lihat dari war di mid, kita lihat terlalu lama gua tadi ngebecek mencet. Oke, Telanas terlalu free di belakang, di sana masih jadi war. Dan Mina berhasil mendapatkan Ormar, namun Telanas masih terlalu free, dikejar oleh Crash. Kita lihat masih apakah mendapatkan, berhasil didapatkan oleh Crash. Ulti dari Clash tadi berhasil menahan dirinya untuk maju ke depan dan berhasil menghabisi Telanas. Namun sayang sekali tim Palembang dapat kerugi karena mereka kalah war. Membiarkan si Telanas free itu nggak baik ya. Nggak baik untuk kesehatan Nusa dan Bangsa. Harusnya di Telanas dari di incer dulu. Namun backup dari dua hero, Ormar dan juga Maloknya bagus di depan. Masang badan, sayang sekali di sana nampaknya Arduin terinjuk lebih dahulu ya, berhasil diciduk terlebih dahulu di sana. Malok tertinggal di belakang, masih gak bisa lari ke depan, ke belakang masuk gua. Masih berusaha lari, masih ada Violet di sana. Berhasil ditampang oleh Gajah berhasil membunuh Malok. Oke, kedudukan tower sementara sama 4-4.
dan dari tim Depok udah ngabisin tower atas dan bawah. Eh kok atas bawah? Maksud gua mid udah habis, tinggal maju aja tower ke tiganya. Oke, Dark Slayer langsung dihabis, langsung diambil oleh tim Palembang di sini tanpa ketahuan oleh Ormar. Ormar yang baru datang baru ketahuan tadi. Apakah langsung terjadi end game di sini? Kita lihat di crash di mid, membersihin creep aja. Bahkan apakah akan dimulai dari mid? Kalau saran gua sih dari atas aja karena itu lebih kosong ya. Apa mereka dengar saran gua sih? Enggak sih. Apaan sih, caster enggak jelas. Iya, dari tim Palembang memilih untuk nge-push dari bawah. Di sana ada dua hero yaitu Mina dan juga Violet. Enggak, nampaknya langsung ke mid. Oke, akan terjadi team fight lagi. Kita lihat di sana Ormar maju ke depan tadi ngavi informasi maksudnya, namun sayang sekali terjiduk terlebih dahulu. Oh enggak, berhasil kabur ke belakang. Oh, heal tadi bagus sekali. Dan kita lihat dari tim Palembang terlalu berkumpul di mid, terlalu berkumpul dari satu tadi, berhasil terkena ulti dari Ras semuanya, dan di Rioma dan yang berhasil kabur nampaknya ya si Telang tadi free banget, nanti dapat double kill. Oke, gajah berhasil dihabisin oleh Ras. Sayang sekali tadi kesalahan dari tim Palembang, terlalu berkumpul jadi satu, membuat si Ras mudah untuk kena ultinya. Oke, tower berhasil didapatkan di sana. Namanya akan masih berlanjut. Lihat yang tadi war. Nina maksudnya tadi. Apa keberhasil? Iya, kita lihat di sini sebuah keajaiban 2 versus 5 masih dimenangkan oleh tim Palembang. Nice sekali tadi dari Mina ulti dan juga cidukan dari Mina tadi, mantap sekali, terkena 5 hero langsung sekaligus. Nice banget. Berhasil nge-defend mid dari tim Palembang. What a play. Kita lihat comeback-comebackan di sini dari kedua tim. Oke. Okay. Skor berbalik sekarang 25-26. Dari tim Palembang langsung ngincer mid aja, langsung diambil. Oh iya, langsung habis. Langsung ke tower ketiga, kedua. Oke, langsung tower kedua langsung habis nampaknya. Apakah langsung berlanjut ke tower ketiga? Iya, nampaknya akan langsung berlanjut ke tower ketiga, kita lihat. Oke, berhasil langsung ke tower ketiga. Dan dari tim Depok udah bangun semua. Harusnya minta kebalik. Ya, kembali dari tim Palembang milih untuk pulang. Karena mereka menang network. Ops, sayang sekali ada 3 hero di sana. Sayang sekali tim Palembang terlalu lurus ke lurus tadi formasi dari tim Palembang. Apakah berhasil kabur Rioma di belakang? Masih aja ulti tadi berhasil menyelamatkan hidup dari Rioma dan mengorbankan crash. Harusnya kembali semua dong. Oke, dari tim Palembang berhasil survive. Kita lihat dari tower keunggulan masih dipegang oleh tim Palembang, oke. Oke, tips untuk kalian juga. Kalau kalian ketemu musuh yaitu Tel Anas, jangan sampai wujud kalian juga lurus ya. Bituk juga kalau kalian ketemu dengan si Violet. Jangan sampai formasi kalian itu bertumpuk. Ini tadi kita lihat dari tim Palembang kesalahan mereka yaitu terlalu bertumpuk jadi satu titik, sehingga memudahkan ulti dari Tel Anas dan juga ulti dari Ormar. Begitu juga semua, pokoknya semua hero yang dari tim Depok lah. Mereka itu skillnya area ya. Apalagi si Telanas. Si ini Ormar kalau area gitu mah dia mudah sekali stunnya. Oke, di sana terlihat 3 hero. Oke, kedua tim memilih untuk sabar. Apakah menunggu DS muncul atau akan langsung ngedive langsung ke in game? Oke, di sana ada gajah nunjukin diri untuk mancing. Dan dari tim Depok di mid ada ready 3 orang doang. Kedua tim gak ada yang melakukan split. Formasi pun berubah lagi dari tim Palembang. Ngumpet ya. Ini kesalahan dari Palembang, harusnya mereka ngumpetnya jangan jadi satu gitu. Agak menyebar dikit. Jadi satu gitu si Telanasnya bakal mudah banget ultinya untuk ngepas semua. Dan juga masih ada Ormar di situ. Walaupun ulti gajah keluar, masih ada damage-nya masih masuk ya. Ulti gajah itu hanya nge-nonaktifin efek crown control-nya, tapi damage-nya masih masuk. Itu kesalahannya, harusnya lebih nyebar lagi. Oke, kita lihat di sini gajahnya. Pelan-pelan dia gajahnya.
ngecek atas, ngecek bawah, ngecek mid, dan dari tim Depok memilih untuk sabar juga. Nampaknya kedua tim juga minta sabar, kita gedein angle-nya dulu. Kedua tim ya masih sabar-sabar aja di sana. Rioma di atas sendirian. Karena ini kalau siapa yang buka war duluan, bisa jadi mereka, dia dulu yang bakal kalah, tim dia dulu yang bakal kalah. Jadi kedua tim memilih untuk nge-save aja di atas di sana. Ras dan juga Rioma. Rioma hanya nekan creep aja. Dan di mid 5 hero dari Depok udah bersiap di sana, dan dari Palembang ada 4. Oke, tadi udah informasi udah masuk dari burung dan juga gajah. Dari tim Depok udah ke atas, dan juga si Crash ngincer buff. Oke, ngincer buff dulu. Dari kedua tim masih sabar aja di sana Rioma. Oh, Rioma sayang sekali nampaknya enggak, masih jauh. Oke. Dan dari tim Palembang langsung aja ke bawah. Gak sempet kayaknya, langsung harusnya Oke, di sana ada 3 hero dari tim Depok. Depok bersiap. Namun ada 4 hero. Oh, ulti, sayang sekali ulti dari Telanas keluar, dan juga di sana ada ulti dari Malok, namun sayang sekali hanya terkena pinggir dari 4 hero. Dan di sana Malok terlalu di depan, di sana masih off side. Iya, berhasil diciduk terlebih dahulu, aman dari tim. Nice sekali tadi dari pergerakan dari Mina. Ternyata sangat berguna, sangat efektif Mina di sana. Cidukan dia berhasil mengenai 2 hero. Oh, Rioma berhasil diciduk ya di atas. Oh, sayang sekali Rioma ya. Padahal untuk nge-bite itu. Oke, masih 3 versus 3 di sini. Sayang sekali gajah terlalu di depan. Nice sekali posisi dari Depok tadi. Sayang sekali terlalu lurus. Dan skill 1 dari Violet berhasil mengenai. Dah, kita lihat 2 versus 1 sekarang. Tertinggal Arduin. Sayang sekali tadi dari tim Depok tadi 2 hero langsung lurus saja terkena cidukan dari Mina. What a play, kita lihat ternyata Mina sangat efektif di sini, jadikan observer, berhasil menyamakan timnya, dan juga berhasil menjadi inisiator yang baik. Dimana kita lihat Mina tadi, tanpa Mina mungkin Palembang udah selesai terlebih dahulu tadi ya. Kita lihat di sini tadi Minanya berjasa banget, dan juga dibantu oleh Rioma tadi. Langsung cindukannya tuh mantep banget, langsung ketemu dapat 5-5-nya. Kita lihat si Violet udah ganti item ya. Itemnya udah ganti, item hutannya. Oke, DS kedua, Dark Slayer kedua, dan juga dari tim Depok udah kehilangan 2 tower penting mereka, jadi tinggal 1 tower berdiri. Apakah dari tim Palembang akan menghabisi game yang satu ini? Dan game ini berjalan yang cukup lama, yaitu 22 menit. Berbeda dari game 1 tadi langsung fast game, 9 menit langsung selesai. Oke, kita lihat di sini dari tim Palembang memilih untuk bersabar lagi, bersabar terlebih dahulu ya. Dan network nggak perlu liatin network lagi, gua juga nggak butuh network karena lihat tim apa item udah penuh semua ya. Tinggal sih rasnya kayaknya ganti item tuh. Ganti item paniknya tadi. Diganti kayak ya. Di atas Rioma berhasil menciduk Ras. Oh, what a play dari Rioma tadi, berhasil mengurangi populasi dari tim Depok. Oke, dari tim Palembang udah mulai masuk di sana. Keluar ulti dari Malok, ulti juga, ulti dari Cokna juga keluar, namun sayang sekali sama Violet masih free hit. Sayang sekali Violet free hit, sayang sekali gak ada yang jagain Violet. Masih 5 hero dari tim Palembang masih tegak lurus. Dia masih tegak. Kita lihat Violetnya bergerak sana sini, berguling sana sini, masih free aja, berhasil mendapatkan 1-2 hero tadi. Apakah dapat kill? Oke, Arduin langsung dihabisi. Gua tetap play GGWP untuk Palembang. Kita lihat berhasil dimenangkan oleh Palembang 2 game sekaligus. Kita beri aplaus untuk Palembang. Permainan sabar mereka juga bagus sekali, baik. Dan juga dari Depok GGWP juga 35-30. Oke. Enggak beda jauh ya. Tower juga kita lihat sengit. Gua juga casternya sampai haus, butuh minum ya. Oh, udah maghrib ya. Oke, kita lihat si Violet dan juga si Telanas, kedua archer yang free. Bagus ini ya. Kita lihat permainan mereka berdua ini bagus, bisa kalian contoh, bisa kalian tonton lagi, balik lagi tonton. Karena ini kalau kalian ada archer harus dijagain bener.
gua jujur bagus, gua senang banget lihat pertandingan yang terakhir ini ya, karena si Violetnya dijagain dan Violetnya sangat free tadi, dan juga dari tim Depok nggak ada yang bisa maju ke depan untuk ngejar Violet. Harusnya si Ormar, namun Ormar juga harus melindungi si Telanas. What a play dari Palembang. Kita lihat the winner of this game is Palembang. 2-0 dipegang oleh Palembang ya. Wait. Kalian bisa contoh itu itemnya si Violet atau siapa. Palembang. GGWP untuk Palembang ya. 2 game langsung dilibas abis. Oke, thank you untuk yang udah nonton di sore hari ini. Kita ketemu lagi besok. Kalau setiap RCL itu jadwalnya ya, kalau setiap hari itu jam 9. Tapi kecuali hari Minggu itu dimulai dari jam 1, jam 3 dan juga jam 5. Jadi 3 pertandingan hari Minggu. So, thank you for watching. Silakan subscribe channel ini karena kita RCL enggak cuma satu. Ada banyak pertandingan-pertandingan lainnya dari 22 region. So, thank you udah nonton ya. Dan juga subscribe dan juga jangan lupa aktifin notifikasi live-nya dari channel ini. Okay, see you to the next match. See ya.